Malaysia. It's great for the schools who participated. I would encourage them to continue developing their talents, hopefully in university. And I'm sure this is a fantastic industry for Malaysia in the future. Lots of jobs, lots of income for Malaysia. So my congratulations to all of the people who participated, especially the winners. But the quality was fantastic. I'd love to come again. Dengan video dokumentari Soft Skill SPT, kami dapat 5 kategori. Video terbaik, peringkat menengah, kategori menengah. Soft Skill terbaik, The Making Of terbaik, pengacara terbaik dan guru pembimbing terbaik. Sangat terharu sebab tak sangka dapat yang macam ni kan. Untuk membuat video ni kami ambil masa dalam dekat sebulan lah, tapi yang betul-betul tumpu adalah 3 minggu. Dan ia memerlukan komitmen yang tinggi, kesabaran, ketelitian dan kerjasama semua pihak. Dan bersyukur kami dapat pelajar-pelajar yang sangat talented, yang berbakat dalam membuat video. Dan kami membuat kajian di USM dan juga banyak lagi tempat yang kami buat kajian untuk kegunaan polistrin. Bahayanya kegunaan polistrin. Yang kami menang adalah video terbaik, The Making Of terbaik, Soft Skill terbaik, pengacara terbaik dan guru pembimbing terbaik. Kru kami terdiri daripada 13 orang. Semua memainkan peranan yang sangat penting dalam editing, dalam idea untuk olah video jadi lagi menarik. Dokumentari yang kami buat itu ialah Tarang Sewang, di mana merupakan adat orang asli. Dan orang asli ini sebab orang asli ada banyak kaum, kami pilih orang Semai yang telah dirakam di Kuala Lipis, Pantos, di mana kami perlu dari Kuala Lumpur bertolak ke Kuala Lipis. Lepas itu kami perlu menaiki bot selama 2 jam untuk membuat video ini. So we have like the video part. So I in charge of the video and editing. So I teach the students how to handle the video camera and then edit the video. For the script parts, we have another teachers to in charge of it. So actually we are doing it part by part. We go there for 3 days and 2 nights. After we taking the video, then we have discussed with the teacher of doing the script to teach the students how to write a proper script for documentary. Kami telah menerima 3 kejayaan hari ini. Yang pertama ialah pengacara terbaik yang diwakili oleh 2 orang anak murid saya. Seorang ada di sini iaitu Muhammad Hazwan. Syed Kazin tak hadir kerana dia demam. Dan Cikgu Faris lah seorang lagi, iaitu cikgu yang menyelaras seluruh program ini. Oh, sangat bangga, sangat terkejut, macam tak sangka pun ada. Sebab kami hari itu semasa buat video ni, kami buat dalam keadaan agak tergesa-gesa ya, sebab kekangan masa lah ya. Sebab kita tak boleh nak all out pada benda ni saja, sebab anak-anak murid saya, cikgu saya nak tumpu pada PDP juga ya, untuk akademik. Jadi kami buat dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Walaupun tergesa-gesa, kami buat dengan orang kata bersemangat sekali. Dan masa kami buat tu memang kita simpan impian untuk menang. Tapi orang kata kita hanya boleh simpan impian, ya, kejayaan itu tertakluk pada juri. Tapi alhamdulillah hari ini kami berjaya lah ya. Disebabkan kami buatnya dalam masa singkat, jadi kami memilih untuk bekerja dengan murid-murid yang kami dah yakin dengan kemampuan mereka, yang kami tahu fast learners lah, cepat belajar dan mempunyai kemahiran-kemahiran yang perlu ada untuk pertandingan ini. Contohnya kemahiran yang berfikir dengan aras tinggi, boleh berfikir secara kreatif dan tahu menggunakan software-software ataupun benda yang melibatkan teknologi. Tajuk ni sebenarnya cikgu-cikgu ada bantu mencadangkan dan murid yang berbincang dan memilih, dan tajuk yang mereka pilih adalah Merisik, iaitu sebuah dokumentari drama. Perjalanan itu agak mencabar kerana kami membuat video itu dalam masa yang sangat singkat. Telah membuat video ini hanya dalam masa 2 hari, tetapi kami dapat menang tahap kedua. Kami merasa bangga mendapat hadiah yang sebanyak macam ni. Kami dapat tempat ketiga kategori skor rendah soft skill dokumentasi ini. Kemudian juga guru pembimbing yang terbaik iaitu Cikgu Puan Fong Wei Yeo,
yang begitu bertungguh rumus untuk membuat soft skill ini. Lagipun kita dapat juga penerapan terbaik juga. Kita all the way from Ipoh rasa bangga mendapat hadiah walaupun kami pertama kali masuk pertandingan ini. My name is Chanel Wu and I'm from SJKC Eva Maria and I feel happy. Jadi saya bagi pihak sekolah sangat berbangga lah dengan program yang dianjurkan oleh pihak kementerian sama dengan PINAS. Memang program dapat mendarahkan anak-anak murid kami bagaimana cara menghasilkan video video khususnya kena dengan tajuk yang kami pilih ialah Ada Rasam Perwakilan Indonesia. Nama saya Johani Suryani binti Sarmani. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bandar Penawar 2. Lepas tu saya berbanggalah dapat hadiah ni lepas dah berusaha buat banyak kali. Sekolah saya adalah salah sebuah sekolah yang telah mengambil bahagian dalam pertandingan ini dan saya merasa sangat bertuah. Saya ingin menyuarakan rasa gembira bagi pihak kami warga St. George's kerana telah memenangi dua kategori iaitu anugerah khas juri dan juga tempat ketiga. Semua usaha ini adalah usaha anak-anak pelajar saya yang tidak mengenal erti penat lelah dan saya sungguh merasa bangga di atas kejayaan kami meraih kedua-dua kemenangan ini. Pertandingan video dokumentari Soft Skill SBT ini sangat best.